Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dokumen Ibrahim. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat efek disintegration atau flying disintegration atau bisa disebut juga dengan efek memudar di udara menggunakan aplikasi PicsArt, yang mana aplikasi ini teman-teman bisa download secara gratis di Play Store. Oke, sebelum saya mulai tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan share supaya mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, teman-teman buka aplikasi PicsArt. Buka aplikasi PicsArt, lalu teman-teman di sini di atas ya. Di sini tidak ada koneksi internet, artinya saya matikan paketan datanya. Di sini ada gambar sudah teman-teman di tengah ya, gambar seseorang yang terbang, yang mana gambar tersebut saya dapatkan di unsplash.com. Teman-teman bisa mendownloadnya di website sana. Oke, saya akan pilih langsung fotonya. Oke, arahnya akan seperti ini teman-teman ya. Gambarnya akan seperti ini ya. Kita masuk pada area kerja ya. Selanjutnya teman-teman, di situ ada gambar terbang yang mana saya akan berikan efek memudar pada orang tersebut. Caranya kita pilih alat di samping, lalu kita pilih penyebaran bagian pojok atas. Oke. Di sini ada ukuran yang 50, ini menunjukkan ukuran kuas ya. Kita kecilkan kuasnya, lalu kita perbesar gambarnya. Kita akan memudarkan setengah daripada orang tersebut. Caranya kita tinggal ngolesi saja seperti ini teman-teman. Area yang ingin teman-teman pertahankan atau area yang ingin teman-teman memberikan efek disintegrasi atau efek memudar. Seperti ini. Misal seperti ini. Untuk seleksinya teman-teman bisa lebih bagus daripada saya. Ini cuma sebagai contoh ya. Supaya teman-teman bisa belajar. Selanjutnya teman-teman kalau sudah ya. Area yang merah di sini menunjukkan area yang ingin kita pudarkan ya. Lalu kita pilih bagian panah pojok atas, kita pilih. Oke, dan seketika gambar atau gambarnya memudar sudah kelihatan ya. Selanjutnya regang di sini kita turunkan regangnya ya. Kalau semakin turun semakin menyatu, kita tinggikan regangnya supaya lebih memudar. Selanjutnya ukurannya kita pilih ukuran, lalu kita perkecil ukurannya. Seperti ini. Untuk arahnya kita pilih arah. Arahnya kita arahkan ke samping ya teman-teman. Mungkin seperti ini. Oke. Kalau sudah teman-teman langsung centang bagian pojok atas. Oke. Gambarnya sudah menyebar atau memudar. Selanjutnya teman-teman. Teman-teman pilih efek supaya hasilnya lebih memukau. Di sini saya pilih efek HDR. Saya gabungkan dengan efek pengelak ya. Di sini ada efek pengelak ya, kita pilih efek pengelak lalu kita centang bagian pojok atas. Oke, fotonya sudah jadi dan selesai. Teman-teman bisa langsung simpan di galeri atau teman-teman bisa upload di media sosial Facebook maupun Instagram. Itulah bagaimana cara membuat efek disintegration, flying disintegration atau memudar di atas udara menggunakan PicsArt. Semoga bermanfaat. Saya Dokumen Ibrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.